Okay, Dad, so the night time, and then there's a pencil, P-I-P, and now I will draw Holly. Subscribe, I cannot see because your fingers is H-O-L-L-Y, Holly. What's this? It's really like different. This letter A, B, C, D, E, F, G. H-K-K-M-M-B. Bye! Woo! Then da 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 da. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, Tabarakallah, hadha min fadli Rabbi. Okey, ha, nak cakap pasal apa pagi ni? Sebenarnya cakap jangan beritahu, tapi beritahu juga. Mula-mula kita orang pindah dekat satu kawasan ni. Satu malam, saya ingat lagi waktu tu, masih ingat lagi titik 9.45 pagi, malam. Waktu tu nak pergi, biasanya macam time tu anak saya Aisyah Alia ni, dia selalu gatal-gatal tau, gatal-gatal eczema semua. Jadinya malam-malam tu kita orang akan, waktu tu dia dah nak kurang lah eczema dia tu. Jadinya malam-malam, sebab kita orang ni macam saya dan anak-anak saya duduk rumah, tak berjalan sangat. Sebab husband pun tak lah, dia risau. Sebab Aisyah ni dia jenis yang susah sikit kita nak, bukanlah susah, maksudnya dia agak, macam mana nak cakap, dia agak lasak, dia agak lasak dan dia agak agresif sikit. So jadinya apa yang saya buat malam-malam tu, lepas je husband balik kerja, dah makan, dah alhamdulillah dah solat isyak, kita orang akan jalan naik kereta. Tapi waktu detik 9.45 malam tu, apa terjadi? Kuatnya dan cakap pagi ni. Lantaklah kan. Okay, saya terlihat okay di langit situ. Masya Allah, tabarakallah. Ada satu objek. Okay, dia berbentuk tiga segi. Bukanlah tiga segi, dia macam bentuk A ataupun V. Dia berbelang-belang, warna hitam, belang-belang putih, something like that. Laju tau menuju dekat langit. Laju. Meremang lah. Bukanlah meremang. Maksud saya tak menakutkan pun. Tak, nothing to be afraid of pun malam tu. Jadi, subhanallah. Saya terkejut tau. Saya tengok dekat langit. Tu bulan. Masya Allah. Saya tengok dekat langit. Apa tu kan? Apa tu? Jadinya termenung kejap. Nak tengok lama lagi sebab dia bergerak kan? Bila tu husband pula panggil. Cepat masuk kita. Kita cakap jap lah. Baru dalam few seconds dia cakap jap lah. Tak sampai 2 saat. Tengok kat langit lagi. Dah hilang. Padahal awan malam tu nipis. Jadinya, mula-mula saya kata, ingat burung kot. Tu burung baru lalu. Ingat burung yang selalu berhijrah. Macam dulu saya pernah pergi ke Scotland. Saya pernah nampak keajaiban burung berhijrah. Masya Allah, barakallah. Burung, dia macam dalam bentuk V, dia berhijrah kan. Tapi bukan burung tu. Sebab saya dah Google, saya tengok YouTube. Bukan juga drone. Sebab dia tak ada kipas, tak ada apa. Memang bentuk V, besar dekat langit. Kalau kapal terbang, ada bunyi. Dia bunyi dia sangat tak dengar. Diam je. Tu dia. Jadi, saya tak ceritalah dekat siapa-siapa melainkan husband saya je. Okay, husband saya dan anak-anak saya tahulah time tu kan. Cuma macam malam tu saya tak boleh tidur. Malam tu tak boleh tidur. Sebab apa? Sebab duk terfikir. What was that?
Is that really UFO? UFO stand for Unidentified Flying Object. Terus tahu malam tu Google lah apa benda tu. Okay, dan recently, cut the story short, kita tak nak misteri-misteri. Saya terdengar satu dekat Halaqah TV3 tahun 2016. Okay, dia cerita pasal zaman dinosaur. Okay, dinosaur, cerita pasal alam ni, alam tu. And then, dalam satu surah tu, malaikat ada sebut, manusia ni kalau Allah, dia orang takut kalau Allah ciptakan, takut dia membawa kerosakan. Eh, macam mana? Macam mana bila Allah ciptakan Adam tu, dia orang pun dah tahu, takut manusia ni melakukan kerosakan. Maknanya dia orang dah tahu dah. Maknanya sama ada dia orang pernah tahu, manusia tu ada macam kita, sebiji macam kita tapi bukan manusia nama dia. Kita tak tahu, Allah maklum. Jadinya, dia orang sebut AMH. Apa tak AMH tu, kena tengok balik. Nanti kalau rajin saya try download video tu, try publish kat sini. So, that's about it lah. Cerita pasal UFO. Jadi malam tu tak boleh tidur. Duk fikir-fikir-fikir, Google lagi, YouTube. Memang macam rasa macam nak gila tau. Dia macam, Masya Allah. Dia bukan macam menyeramkan, tapi dia something that you never ever experience tau. Macam tak pernah. Apa benda tu? Apa benda tu? Sebab waktu saya umur 16 tahun, waktu tu dekat rumah saya, dekat kuartus kerajaan, rumah ayah saya kan. Saya pun malam tu, abang saya daripada Gombak datang. Dan kita bye-bye. Rumah tu kawasan tu gelap. Kawasannya hutan. Dia betul-betul depan istana negara yang lama. Jadi, waktu tu saya pandang kat langit, saya nampak macam ada tiga lampu tu bulat-bulat tu. So, lampu tu, and then dia berpusing tau. Lampu tu macam, dia berpusing, dan salah satu lampu dia padam. Dia ada tiga biji lampu, mula terpadam. Itu terpadam, satu lagi terpadam sebelum, dan dia hilang. Waktu tu saya pun fikir, apa benda tu? Tapi sebabkan umur 16 tahun, jadinya apa tu mungkin, tak tahulah. Tapi drone memang tak ada lagi zaman tu dekat Malaysia lah. Confirm 2016, waktu tu umur saya dalam tahun 2001, dekat Malaysia tak ada kot drone. Okay, so itu satu kali tengok ni, tak terfikir pula UFO. Tapi bila waktu tahun, 2 tahun lepas tu, bila dah experience benda yang saya nampak macam kat langit tu, saya try Google, and then saya jumpa juga gambar yang saya nampak waktu saya dekat baru 19 tahun tu dekat Belfield. Waktu dekat situ saya rasa macam wow, Masya Allah kan. So hebatnya Allah, sampai ada satu kata civilization yang kita tak tahu. Hebatnya Allah, yang gaib ada, yang tak gaib ada, yang you know itu. Yelah, kita banyak benda yang kita tak tahulah. Jadinya, saya sampai tak boleh tidur malam tu kan. Sampai pukul 3 pagi tau, saya duduk tengok langit. Kok ada lagi UFO tu lalu. Tapi, saya terbaca satu komen dekat satu YouTube tu, YouTube channel tu. Dia cakap, once you nampak, never ever try to dig on. Kalau tak, you boleh jadi kuku. You boleh jadi cuku. Kan? Boleh jadi tak betul. Jadinya, I stop lah. Saya cakap, saya serahkan dekat Allah. Saya cakap, Allah yang kontrol alam ni. Allah nak uji saya, nak tengok ketahanan iman saya. Sama ada apa benda yang saya tengok tu, saya kaitkan dengan Allah ataupun saya kaitkan dengan something else. Sebab Allah yang cipta planet tu, jadi tak mustahil. Okey, tak mustahil alam ni dikongsi dengan alien. Gitu. Cakap kuat-kuat pagi-pagi. Okey, sampai di sini. Jangan lupa subscribe, like and share. Walaupun gambar ni gegar-gegar. Okay, kita jaranglah nak kontrol-kontrol Ayu ke apa ke. Kalau suka, tekan subscribe. Kalau suka, tekan like. Kalau suka, tekan share. Kucing. Lari dah dia. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.